Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga, saya Chang Yating. Pei Rongqi adalah guru bahasa Vietnam. Setiap pengajaran dalam kelas dia mengambil berat. Dia memakai pakaian tradisional. Sebenarnya dia membantu dalam rumahnya membuat bisnes import dan export barulah datang ke Taiwan. Menetap di Taiwan menjadi isteri Taiwan, ini bisa dikatakan cerita yang baik. Marilah kita melihat ceritanya. Baiklah, budak duduk baik-baik. Kalau sedia, kita bermula. Dengan pakaian tradisional Vietnam, Pei Rongqi mula mengajar di sekolah Zhongxing di Daxi Taoyuan. Mengikut muzik dan nyanyi memperkenalkan pakaian tradisional wanita Vietnam. Pei Rongqi membuat bisnes dalam kampung rumahnya di Vietnam. Dia membantu di bisnes rumahnya barulah dapat peluang datang ke Taiwan. Suatu hari dia pergi ke tokong bersembahyang bertemu dengan seorang tante. Mereka berbicara. Tante itu memperkenalkan seorang kepadanya. Tak tersangka beginilah Pei Rongqi menjadi isteri Taiwan. Tante itu menjadi ibu mertuanya. Pada masa itu saya tidak tahu Taiyu. Dia berkata anaknya belum menikah lagi. Dia bertemu dengan saya, dia sukakan saya. Dia menelepon ke rumah, panggil anaknya datang. Mereka membuat bisnes. Pei Rongqi selepas menikah mengikut suaminya bekerja keras juga. Membuat bumbung rumah. Selepas melahirkan anak, dia menjaga anak bersama dengan ibu mertuanya. Sekarang anak dewasa, dia berlatih di Kesatuan Warga Baru menjadi guru bahasa, mendapat lesensi juga. Dia bekerja mengajar anak-anak warga baru mengenali berbagai budaya. Pei Rongqi mendapat kehidupan yang seronok di Taiwan.